Dan ya, sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau merekomendasikan buat kalian yang mau top up aman, murah, dan terpercaya kan, silakan cek di deskripsi ya kan. Di sana tuh ada kontaknya barongsai.id cuy ya. Jika kalian mau nyari gems, diamond, akun, RSS, semuanya ada di situ cuy ya, dengan harga yang udah diperbarui guys ya. Dan untuk diamondnya sendiri, barongsai.id ini sudah menyediakan fitur website cuy ya. Jadi bagi kalian yang males buka WA gitu kan, kalian bisa langsung saja ya kan buka websitenya dan top up di sana cuy ya. Oke, let's go. Dan oke, lo semuanya balik lagi sama gue Bacara Sebantai ya kan. Nah, gue jadi konten kali ini gue bakal nge-trap lagi cia bude kafe kan nih. Buh, ini bakal seru banget sih asli dah. Ini kafe ke 4 kerajaan anjay, termasuk kerajaan kita itu ya, 4 ya. Gila asli cuy, kita lihat nanti ya kan, kita ketemu kade mana nih guys. Waduh, semoga aja sih jangan kade tua lah ya. Waduh, apes gue cok kalau ketemunya kade tua anjay. Asli bro ya, bisa-bisa hancur akun trap gua bro ya. Apalagi ini kan akun mini trap cuy, jadi kalau di solo sama kade-kade tua tuh sekali solo jebrat bisa red 2M anjay. Jadi ya oke, baik kalian yang baru join jangan lupa like, comment, subscribe ya kan. Perkenalkan dulu nih cuy, nama gue Baij ya. Oke, tak kenal maka tak sayang, kalau kenal maka di subscribe aja ya kan, jangan disayang, gua cowok bro. Dan oke lanjut cuy, nah ini trop gua nih guys. Ini cavalry gua tinggal 2 AM anjay, gara-gara pas di rally kemarin itu anjir, karena tingkah gua yang paling kocak gitu kan. Dan sini gua ada CC lagi ya kan, 970.000 guys. Kita mau beli ini guys ya, buat ganti talenta anjay. Sini gua mau ganti talenta ya, tapi gua nggak mau yang di pakat asli guys, karena itu belum gua setting cuy ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, stat gue itu pas belum pakai gear war ini, gear war belum pakai apa nih, talenta war nih, lihat nih guys, masih kosongan ya, 196 tuh. Infantrinya tuh unggul banget dadada gitu kan, kita langsung aja isi di bagian cavalry sama ranknya aja gitu, karena infantry gue itu udah kebantu sama jewelsnya gitu kan. Di sini gue bikin mic aja ya kan, biar apa bang ya, biar mantep guys ya. Asli cuy, di sini tuh gue dak digduk ya kan. Semoga aja nggak ketemu kade tua gitu. Karena apa guys? Karena ini kade itu rame banget sumpah, ada 10-5-7 ini rame banget guys. Otomatis nanti ketemu kade tua itu presentasinya tinggi banget cok. Jadi ya agak ya udah lah ya. Kalau kita ketemu kade tua gimana guys? Gak apa-apa ya kan, kita gaskan aja ya kan. Hitung-hitung ini buat pelajaran juga nanti ke kalian ya kan. Asli cuy, nanti ada di video selanjutnya cuy, nanti kalian bakal tahu dah gimana resikonya. Jadi di situ udah gua setel semuanya ya. Oke, di sini gua ambil ininya dulu ya kan. Asli guys, pas gua red 2M man itu 3M apa 2M ya, lupa gua cok. Itu RSS dari hasil itunya belum gua ambil ya, baru gua ambil ini hari ini cuy, karena padi gua tuh ya segitulah ya. Semuanya tuh RSS serba kurang ya. Jadi kita di sini ini agak irit cuy ya. Betul, di sini habis WoW ya, kasian banget anjay. Habis WoW malah kafe kan. Auto ya kan. Lu WoW kayak nggak berguna bro. Di sini gua langsung aja copot perisai buat persiapan nge-trapnya cuy. Oke. Daripada kalian nunggu, kita langsung aja ya kan, skip ke bagian kafe pas udah dimulai cuy. Di sini gua nanti relog di have ya, mancing-mancing orang ya kan, siapa tahu di solo gitu kan. Let's go. Dan di sini kafekannya udah mau mulai cuy ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe cuy ya. Gue ingetin sekali lagi, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian biar channel ini makin maju cuy ya. Beuh, support gua dong ya kan, 10.000 subscriber nih udah di depan mata guys, langsung aja digaskin subre gitu kan. Jadi di sini gua langsung aja. Oh ya guys, btw di sini gua mau ngasih info ke kalian bahwa akun Zero Min Main D itu yang ada di global itu akun gua guys ya. Itu akun trap gua yang satunya ya kan, itu gua on di HP satunya buat nge-share daging yang di have ini guys, di have gua kan di sini di have ya kan. Ada teman-teman gua yang open seal, jadi gua kasih makan aja cuy ya. Siapa tahu nanti kan CT gua dilirik juga ya kan, gua. Ini mantap juga guys. Sorry banget ya yang gua share di global itu kagak tahu itu kagak ada isinya apa enggak gitu kan. Jadi ya udahlah ya, enggak apa-apa cuy ya. Demi konten. Rela ngasih makan temen, yo, sumpah guys di sini bu, ini, wah,
lawan Kingdom tua bangke bang. Waduh. Sumpah guys, ini gue dakdikduk, kalian bisa lihat sih ya. Ini guys, ini mic dari, ini KD 1100 ya. Ini ada KD mudanya cuma satu biji doang. Tapi nih, tuh KD muda sih KD muda, tapi ya gak begini juga dong. Gue di solo dia langsung jeroid kayaknya guys. Anjay, serem banget. Anjir, 1, 2, 3, 4. Anjir, 5 jam bro. Itu di dalam apa tuh, dalam bengkel apa ya, bengkel kerjanya itu masih ada gear lain cok. Terus udah cem itu disitu numpuk guys ya, berapa biji gue nggak tahu guys ya, biji gue kalah cuy. Allah asli cok, sumpah angker sumpah bro. KD6 sama KD3, lu bayangin bro, KD6 sama KD3 itu, wah itu sumpah cuy. Gue sini gimana ya, gue sih takut sih enggak, cuma deg-degan aja gitu, deg-degan diselimuti rasa gemeter gitu, tremor gitu bahasanya lah ya. Lu gila, ini T5, T4 semua lawannya anjir. Di sini kan gue mini trap ya, seharusnya tuh lawan T4 doang, ini ada T5 nya gitu kan. Apalagi KD tua gitu, gearnya juga gear horror semua gitu. Wah, tahu sendiri bro KD tua bagaimana. Kagak ada yang gearnya jelek. Ada sih beberapa, itu pun filler ya kan. Kebanyakan yang pemain solo itu gearnya udah di atas 500%an startnya cuy. Asli, angker dan. Tapi tenang cuy, di sini nggak bikin nyali apa tuh, nggak bikin nyali gue ciut gitu kan. Jadi gue langsung aja ya kan, share terus di global sampai laku bro. Dan ya beberapa menit kemudian ada Babon dateng guys. Yoi, bentar cuy, gue ngeliat dulu guys ya, siapa tuh ada yang angker gitu kan, ada yang horror gitu. Ini apa nih, kita lihat gearnya guys. Mac 2B tuh, bayangin aja, baru satu biji nih tuh gearnya mistik semua guys, mistik semua tuh, deket gue lagi si kampret. Wah orang gila. Modok namanya guys, modok. Ini orang sakti guys, sekali nge-solo gue hilang gue guys. Lihat nih guys, udah guildnya beh 100B aja. Wait. Woi, kalem woi, gue diintip guys. Siapa nih yang ngintip sih ya? Wah, kok kamu ngintip-ngintip saya? Si Wana nanti nge-solo gue guys. Nanti kalian lihat aja sih ya, gila. Dia pertama sih ngintip-ngintip doang ya kan. Enggak berani deh guys, asli guys. Dia enggak berani guys, melihat gue anti-intai itu enggak berani nge-solo guys ya. Teman-teman gue di sini solo abis sama dia cuy ya, dibarbarin terus aja. Nanti lihat aja lo ya, nanti dia gelut sama gue guys, ahli guys, kocak gue tuh orang ya kan. Gue segala ditantang sama dia cok. Sini kita liatin aja, dia lagi war nih sini ya. Biarin aja guys ya, kita ngasih makan anak-anak kita sendiri guys. Yoi, diseset ke global gitu kan. Wah Bang Boy jahat nih ya kan. Tenang aja bro, aman aja itu hero, nanti juga dipardon kalau udah sampai kerajaan sono ya kan. Paling enggak, kalau enggak dipardon paling penggal dikit. Wah, sorry banget ya, aduh itu heronya pada ketahan semua cuy, namanya juga cafe lah ya. Lagian sih gak diamanin ya. Dan ya karena di sini gue lagi baik hati dan tidak sombong, jadi gue skip aja ke bagian pas gue langsung di solo cuy. Oke, let's go. Kasihan cuy, nanti kaliannya nungguin gitu kan. Waduh, nih Bang Boy perhatian banget. Yoi dong, jadi jangan lupa di like dulu nih, kalau gak di like gue gak skip nanti. Dan ya di sini kita kedatangan tamu lagi cuy ya, si RTC Dragon. Dia ngapain sih ya? Padahal tadi temennya si Rana itu udah kesini cuy, tapi dia balik lagi guys ya, langsung nge-solo gua gitu ya dengan PD-nya gitu. Beh, di speed lu gila, lu siapa bro? Jagoan banget gitu, pakai 250 doang gitu ya. Wilah. Langsung aja ganti gear dan kita lihat, crot, nyangkut guys. Pastilah, cuma 250 doang mah gua merem doang ini bro. Tuh 15.000 doang luka, cok. Astagfirullah. Bih. Widih. Gila, udah kayak Woody yang ada di YouTube itu guys, yang suka solo yolo ya kan. Wah, gila ini dia lagi cosplay cuy ya. Dikira dia bakal rel ke samping gue, dia nyerang gue tuh bakal kebakar gitu gue ya. Enggak cuy ya. Kita di sini pakai apa? Pakai ring. Langsung aja kita ganti ruas. Yo, kita enggak usah ganti gear dah ya kan. Biar kita saksikan aja itu. Ya kan dia tuh meninggal gitu. Wah, meninggal bukan orangnya, tapi tropnya cuy ya. Wah, nanti kita disalahin lagi. Jadi di sini kita lihat cuy ya.
gue sama tebet sumpah dah. Ajay. Nanti tebetnya dateng ke Solo gue. Mic doang gede, gearnya butut guys. Asli guys ya. Sumpah ini orang kenapa ya. Ini kayaknya di ini akun petani guys ya. KD6 RTC Dragon mic-nya 800M, gearnya butut sumpah guys. Jelek banget anjay. Ini kayaknya si Dragon ini gearnya setara sama kayak kalian-kalian yang mic-nya 100M itu guys. Serius dah sumpah jelek banget ya ampun. Tapi dia pede loh nge-solo gue cuy. Gue gak habis pikir tuh, lihat aja. Masih ungu biru loh anjir. Astagfirullahaladzim. Nah, temennya datang si Wana guys ya. Si Wana balik cuy. Ngelihat temennya yang nyangkut balik deh guys. Kita siap-siap dulu cuy ya. Kita nanti pasti di solo sama dia guys. Mic-nya 700M. Kita belum lihat gearnya cuy ya. Jadi sini gue pakai apa nih? Ruas impar, ruas ring aja dah. Kita cek-cek dulu. Dia pakai masih pakai gear speed ya. Dia masih pakai gear speed. Nah, ini orang masih kapleri ya. Hero-nya nyangkut di gue cuy. Nggak bisa ganti gear deh. Kita tungguin aja guys ya. Si Wana apakah berani nge-solo gue nih? Waduh, kita lihat nih ya. Mentalnya si Wana gimana nih? Wana war. Namanya aja udah war loh. Masa ya nggak berani nge-solo? Dan sini gue langsung aja di solo pakai ring ya. Langsung aja gue gercep pakai ruas infantry cuy. Langsung gear. Sah. Tuh lu bayangin aja ya kan. Kecepatan jari gue tuh kecepatan flash anjay. Satsut 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 gitu. Waduh. Asli guys ya. Kalian tuh wajib niru guys. Asli anjay. Di sini RS gue penuh bro ya. Mini trap gue ini belum bener-bener jadi. Tapi langsung aja kita gas kena aja lah ya. 200.000 itu rumah sakit udah lumayan menurut gue sih ya. Sisanya juga nanti buat boost troop lagi biar bisa cuy. Jadi ya gue gak hancurin semua manornya guys. Nanti ini juga mau gue bangun manor lagi ya kan. Karena troop gue udah ada ya beberapa yang meninggoy-meninggoy gitu ya kan. Jadi nanti gue renov lagi biar balik ke semula cuy. Dan di sini gue pakai di solo pakai 375 ya. Karena di sini tadi pasukan gue masih ada yang di santuari ya. Ini yang sisa-sisa kemarin gitu kan. Jadilah ya udahlah ya, kita hidupin aja. Nanti ini santuari gue hidupin semua cuy. Asli cuy. Nanti di sini gue didatengin sama babon 1B. Tapi di sini nanti endingnya gue yang ketawa cuy ya. Karena apa? Max 1B-nya itu enggak berani nge-solo gue anjay. Padahal mic gue tuh cuma 82M gitu kan. Kagak di solo guys. Malah diapain? Di rally aja. Kastil gue di rally bangke. Padahal ini mini banget loh. Udah 82M mic gitu kan. Masa ya gak berani nge-solo gitu. Sumpah ini. Lu mic 1B kalau nge-solo gue aja ya kan. Pakai T5 itu udah pasti kenanya itu sakit bro. Masa ya gak berani nge-solo gitu kan. Gue tuh gak habis pikir sama orang-orang kade-kade tua gitu ya, pada mikirnya gimana gitu, mikirnya di rally mulu gitu anjir. Gak tau ya, ini kade tua kade muda semuanya sama cuy ya. Tapi gue lebih membingung apa tuh, bingung lagi sama orang-orang kade tua gitu. Masa ya lawan kade muda mic-mic kayak gini gak di solo gitu ya. Parah banget mah di rally cuy. Nanti kita lihat aja. Langsung gue skip cuy ya. Biar gak kelamaan videonya cuy ya. Gue kasihan sama kalian cuy. Nanti ngamuk-ngamuk lagi ya kan. Mengbayu-mengbayu. Malah part-partan gitu. Langsung aja lah ya yang cepet. Nah ya udah ya kan. Kita bikinin aja video versi cepetnya cuy. Oke. Oh iya guys, sebelum babonya datang tuh dia ngancem gue anjay. Bro, kamu akan terbakar dalam beberapa jam. Saya tidak bodoh. Kamu bisa terrilis sekarang atau membakarnya. Ini maksud dia tuh gini. Dia minta hero-nya dilepasin gitu kan. Kalau nggak dilepasin gue bakal dibakar sama temen dia gitu. Oke oke oke. Di sini gue tidak peduli ya kan. Gue nggak takut cuy ya. Siapa sih lu ya kan. Sini dong solo gue lagi gitu. Udah kayak si paling jago gitu kan. Wah. Kata anak-anak zaman sekarang ya kan, si paling gitu, si paling ya. Sini gue langsung aja ya kan, kalau gue udah diancam-ancam begitu gue langsung aja ya kan, keluarkan kekuatan full power kita ya kan. Yang ada santuari kita hidupin aja biar mic kita itu gede dikit nggak apa-apa guys ya. Yang penting pasukan kita itu nambah lebih banyak gitu kan. Oke, sini kita tungguin aja ya kan. Aduh, tapi sayang banget guys ya, dia ngancam-ancam kayak gitu mau bakar gue, tapi guenya di rally gitu. Sumpah guys, udah 4 kali rally guys. Nanti kalian lihat aja di sini cuy ya. Sumpah dah anjir gua ngakak cuy ya. Dan ya enggak lama kemudian babonnya datang guys. Ini guys, Master of Lord. Gila. 1B lebih cuy mic-nya cuy ya. Udah ngintip-ngintip ke gua guys.
Wah, gear speed aja udah mitik-mitik nih guys. Gue belum tahu gear aslinya kayak gimana guys ya. Langsung saja kita ganti gear trapnya, biar kalau kena tusuk itu gue udah tinggal ganti ruas aja gitu kan. Apalagi ini kan kalau kadi tua gear speednya itu kenceng banget guys. Gak tahu kenapa guys ya, gue ngerasa aja gitu. Orang-orang kadi tua itu yang gear-gearnya bagus itu, gear speednya bagus tuh, tropnya tuh ya kenceng banget aja. Langsung susu tiba-tiba nyampe di CT gue aja. Sumpah nanti di video selanjutnya tuh kalian bakal kaget banget sih. Lupa dah. Jadi sini ada datang lagi ya. Ini temannya lagi ya, King of Rebel. Beh, udahlah. Kalian kalau masalah gear kadet tua jangan ditanya sih ya. Udah pada bagus-bagus ya kan. Kecuali orang-orang yang agak sedeng dikit, yang kayak ini samping gua nih, Drago ini ya kan. Wah, gearnya jelek banget sih. Pada sama gear-gear kalian yang F2P itu aja masih bagusan punya kalian sih kayaknya. Astagfirullahaladzim. Sumpah guys, ini gue tungguin ya kan di Solo, ternyata nggak di Solo aja. Gue di sini menyesal sekali ya kan. Ada guys, gue nyesel buang-buang waktu gue di sini sih ya. Sumpah guys, kagak ada di Solo sama sekali, seriusan. Dan ini gue di sini record 15 menit lebih, 20 menit ada kayaknya. Cuma ngeliatin beginian doang cuy. Sumpah sih, kalau gue masukin di YouTube sini malah jadi orang gabut sih ya. Di rally gue pindah ke AD jadi ke cancel kan, langsung gue balik lagi. Di rally lagi gue pindah ke AD lagi, di cancel lagi gue datang lagi. Gue gituin terus guys sampai 4 kali kayaknya. Jadi langsung aja ya kan, mungkin sekian dulu ya video dari gue ya kan. Mungkin ya udah lah ya, udah gak berani dah nih guys ya. Udah terbukti guys, KD tua itu gak semua orang itu berani nge-solo akun trap cuy ya. Waduh, emang gak semuanya cuy ya. Dan ya, oke mungkin sekian dulu ya video dari gue ya kan. Gue bayangin cabut, see you next video. Bye-bye.